kemerdekaan Indonesia. Setahu Ali nih ya, tadi pagi tuh kan Ali lihat kalender tuh, itu bertepatan hari Senin. Hari kemerdekaan Indonesia bertepatan dengan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari kemerdekaan Republik Indonesia bertepatan dengan hari Senin Legi. Coba aku hitung dulu. Legi Wage, Legi Pahing, Pon Wage. Senin Kliwon. Ya. Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau bulan ini hari Senin. Nggak tahu. Itu adalah hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Ong Kim. Iya. Tentunya Bapak Presiden Soekarno dong. Yang membacakan teks proklamasi itu pastinya orang yang bisa baca. Mungkin nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca, pastinya nggak disuruh baca teks proklamasi. Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno. Itu Pak Soekarno dong. Yang membacakan naskah proklamasi itu pasti Presiden Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Yang menjahit itu istrinya Soekarno. Namanya Bu Karno. Bukan ya? Nyonya Karno. Nyonya Soekarno? Ibu Soekarno? Fatmawati? Itu kan nama jalan. Itu ibu yang pandai menjahit. Itu namanya siapa ya? Ya ibu. Itu adalah istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Namanya Ibu Fatmawati. Ya. Tahu nggak? Enggak. Itu adalah Ibu Negara Ibu Fatmawati. Iya. Pegangsaan Timur nomor ini. Ya elah, dari tadi pertanyaannya begini terus. Ya yang pasti mah karena itu buat dibacakan ke seluruh Indonesia,
ya, di depan rakyat Indonesia, yang pasti mali jalan-jalan besar, nggak mungkin jalan-jalan sempit, nggak muat. Itu kan harus dibacakan supaya seantero jagat Indonesia itu semuanya pada tahu gitu. Ah iya, benar nggak jalan besar? Oh itu tempat main ular. Jalan Pegangsaan Timur. Di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Bacakan itu di jalan Perintis. Jalan Perintis. Iya, cuman itulah. Di jalan apa Gasrahan. Benar gak ya? Kalau ini mah kali mah bisa. Kalau yang tadi memang perlu pengetahuan yang tinggi ya. Itu minimal ya kelas berapa ya? Nah, gitulah pokoknya dah. Kalau ini mah kali mah bisa. Yang paling disukain ketika lomba itu biasanya Ali suka panjat pinang. Terus kemudian palang karung. Terus kemudian balap kelereng. Terus kemudian balap masak. Ada nggak yang balap masak? ini lomba tahu ga? Itu namanya lomba makan kerupuk sambil balap karung. Lomba yang aku suka kalau 17 Agustus itu adalah lomba makan kerupuk. Lomba yang ku sukain, aku suka makan kerupuk, terus pecah balon, apalagi ya, bakyak, masukin paku ke dalam botol, itu terus dangdutan, aku suka dangdutan. Kalau lomba, aku sukanya lomba makan kerupuk. Soalnya aku suka makan. Makan kerupuk. Hari Merdeka Nusa dan Bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia. Kita tetap setia, tetap setia. Membela negara kita.
Udah ya. Udah.